Mereka lagi. Siapa sih mereka? Udah tenang, jalan aja. Wih, sekarang gua pengawal. Jauh juga. Udah deh, mending minggir, gua mau lewat. Mau lewat. Lah! Tukang, Pak. Jam segini Laras belum pulang. Dihubungi HP-nya tidak diangkat. Tenang, Ma. Paling juga sebentar lagi mereka pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang, tenang. Ini aja Sirio sudah pulang. Mama khawatir, Pak, kalau Laras diganggu lagi oleh preman-preman itu. Aman kok, Ma. Laras nggak pulang sendirian. Tadi papa telepon Bagus supaya dia pulang bareng Laras. Iya kok, Ma. Tadi aku dengar Kak Naura ngajak Kak Bagus dan Kak Laras makan bakso. Kamu kok gak ikut? Aku gak ikut, ah. Aku kan anak kecil, harus tahu diri. Itu kan acaranya orang dewasa. Udah, Ma. Aku masuk dulu. Papa malah ketawa-tawa, bukan nyari Laras. Loh. Mama kan sudah dengar sendiri, mereka sedang makan bakso. Iya, tapi kalau dia berasal dari dojo sekitar sini, dia pasti kenal papa. Yang artinya, dia juga pasti tahu bahwa kamu anak papa. Ya tapi dia bukan dojo sekitar sini aja, Pa. Kalau dia orang Kempo, ya pasti dia kenal kita lah. Tapi kalau dia orang Kempo, kenapa dia nggak ngomong apa-apa main pergi gitu aja? Mungkin bukan Kempo, tapi bisa jadi gerakannya yang sama. Kan sebagian besar ilmu bela diri di dunia juga berasal dari Kempo. Kamu ingat kan sejarah Sorinji Kempo? Thank you.
Nah, karena itulah banyak sekali gerakan-gerakan bela diri di dunia mirip dengan Kempo. Pak, Laras paham. Tapi masalahnya gerakan itu benar-benar jelas banget gerakan orang Kempo. Laras yakin banget itu orang Kempo kok. Tapi siapa? Atau jangan-jangan itu sampai Revi? Tapi nggak mungkin sih, soalnya itu orangnya udah tua gitu. Senpai Revi kan masih di Bali. Tapi bukannya dia minggu depan mau ke Jakarta? Ya terus kalau gitu, itu siapa dong? Aku penasaran banget, sumpah. Udah, urusan itu udah selesai. Sekarang yang mama khawatirkan benar. Kemana aja kamu pergi, sekarang kamu harus diantar Pak Soleh. Ih, apaan sih? Tapi mah... Gak ada tapi-tapi. Ini demi keselamatan kamu, Lars. Kita harus cari tahu siapa orang yang nolong dia. Gak perlu. Udah jelas itu orang-orang dia. Lo gak ngeliat apa? Jurus-jurusnya sama. Sama-sama Tuhan. Gerakannya lebih cepat dan lebih mengalir. Udah jelas tingkatan lebih tinggi. Jadi? Ya gak perlu kita cari orangnya. Setelah dapat info tentang Tuhan, otomatis dia jadi milik kita. Ngerti? Siap. Siap, bos. Ini sahabat gue baru, Raka, yang udah semangat lagi. Oke, gue siapin anak-anak. Boleh. Yuk. Yuk. Sini tuh anak belum lewat-lewat. Kayaknya udah lewat, Bok. Lu nya aja gak ngeliat. Siang nih, udah pada pulang semuanya nih. Cara kasar udah kita pakai. Start, itu kita cara halus. Lu ngerti?